Hey, what's up guys, kembali lagi di channel kita tercinta. Hari ini kita sudah sampai di daerah Jakarta lagi guys. Mari kita beli gerobak. Gerobak lagi. Nah, maksudnya kita akan membeli bakso yang harganya katanya nih 45.000 guys. Harga bakso aja pada kecil guys, 45.000. Ya nggak apa-apa lah, hitung-hitung mendapat pengalaman baru guys, membeli makanan yang lumayan mahal. Ngomong-ngomong, aku udah bawa nasi nih guys. Ini nasinya nasi basah guys, cocok banget dimakan sama bakso ya. Saya nggak tahu gimana nanti rasanya, tapi pasti enak sih, karena semakin bikin kenyang kalau misalkan semakin basah nasinya. Oke, kita bakalan langsung aja jalan. Gila, kayak ngegendong anak kecil tau. Dari tadi saya tungguin mama saya telepon. Yo guys, kembali lagi di channel Cahanawiya, channel terbaik sepanjang masa. Woi, mengklaim channel terbaik, sangat luar biasa cerita mama anak. Wow. Oke, jadi di video kita kali ini kita mau ngasih makan kucing. Let's go. Dan di sini ada tengah jalan sama papa. Ini kucing jazz kita nih, lagi ngerem nih. Lagi ngerem. Mengeram kamu, mengeram-ngeram mulu ya malam-malam begini. Tugasnya susah kali nih. Itu sampai ya. Benar nih, kita yang sih sama Pak Haji gitu. Nice. Oh, mana ya? Eh, udah halus nih. Ini apaan lagi nih? Terbang-terbang. Nice. Yes. Nantinya kita buang. Disini. Ini di sini dia ngapain ngikutin gua. Sini bro, sini. Hey yo, what's up guys, kembali lagi di channel Cahanawiya. Jadi udah tengah malam ini udah benar-benar malam ini guys ya, ini nggak bohong guys, ini tengah malam. Dan aku hari ini lagi nyari kucing guys, seperti biasa kita sudah lama kali itu udah keluar. Sepertinya kita harus bertemu para kucing-kucing ini guys, karena kita tadi kebanyakan makan nasi sampai kita lupa bahwa nasi juga milik kucing. Mantap. Oke, ini kayaknya bakal ada yang bercak-bercak guys. Karena musuh bukan tangannya sih, lebih ke arah ini ya. Karena lebih ke arah ada kucing guys, ini dia. Eh, kamu tahu aja aku di sini. Sini. Oh, udah lah. Taruh di mana? Oh, sini aja deh. Kenapa sih dia nggak tahu ada telur nih? Ada ayam. Ini jadi bisnis. Ini ada apa lagi sih? Oh, banyak sih. Banyak nih. Nah lu, kucing juga kayaknya ngerti nih. Nah, apa yang dikasih sama mak gue ya? Kok banyak nih? Itu ngerti, maksudnya kucing mau makan. Makan-makan beginian lu. Lihat aja tuh. Dia juga ngerti. Dia ngerti kan? Dia juga ngerti ya. Menurut dia ini kagak enak ya. Coba kita cari dulu temennya. Di mana nih? Nggak ada bro, ini udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi bro. Kasih buku saya kali. Meong-meong. Udah meong-meong, gue udah ngerti ya. Ini hari ini kayaknya kurang enak. Karena kata kucingnya ya. Bukan kata saya ya, cuma nggak ngerti ya kenapa bisa begini. Enak sih ya. Dia bilang katanya udah lari-larian, gua kira enak makanannya, kenapa begini. Mending makan gini aja deh. Kalau ini gua lebih mau, kata kucingnya. Gua liatin aja nih. Ih, kok aku bisa tiba-tiba gatel banget. Ah, ada apa nih? Ya telur pun dia juga mau guys. Coba kita taruh di situ dulu, kita cek dulu temennya, kita panggil dulu ya. Repral, panggil repral. Ditinggalin di malam makan yang ini nih, tuh kan bener kan. Kok ditinggal juga. Lu makan. Cuna lu ngapain ikut gue. Ini sering makan. Eh,
yang bikin ku kaget, dia kayaknya mau saya jadi majikannya. Saya nggak mau guys, udah mau melihara kucing, udah makan loh. Gatel lu kaki gue, asih. Makan kita makan. Mau guys, dia guys makan. Kalau makanan saya dia mau guys. Nah makanan mama saya dia nggak mau ya. Dia jadi curiga nih. Mama saya emang begitu dia. Memang sih ya orangnya begitu guys. Gatel-gatel semua ya, kaki gatel, tangan gatel, muka juga gatel-gatel. Gatelan, benar. Kita jalan pelan-pelan. Mudah-mudahan dia nggak ikutin ya. Gue lagi mau nyari tanaman ini bro, lepra. Bukan dia ikutin aja, ikutin aja dia. Mana gue temennya bro? Dia ikutin. Gue panggil dia. Mana? Mana itu temennya? Temennya ini guys, disuruh ngapain sih katanya. Nah itu dia tuh guys, temennya guys. Nyamperin dia guys. Aduh. Bukan lu yang gue panggil nih, temen lu loh. Siapa yang, oh ini duduk nih mas, duduk. Duduk lu, ayo lu, ini berani lu mau duduk lu. Ini gak berani bro. Kalian kalau lihat guys, jenis dia guys, tiga nih, binatang ini memang sangat luar biasa. Mereka instingnya sangat jago guys, kalau saya ikut aja deh. Dia lari pulang guys, udah aku pulang ya. Yaudah. Kalau ini agak takut dia guys, takut diculik kalau dia. Tapi kalau yang biru ini, yang ditemukan gak takut ya. Dia juga gak mati guys. Kita kayak lomba lari tuh gak lu. Sabar. Udah capek lu gila aku dulu. Nah ini dia nih. Nyamperin. Repral nih, repral katanya. Program repral. Program repral mulai ngomongin dia. Sangat baru. Ya seru aja sih. Mau di sini. Ya siapa ini? Siapa itu, wey? Siapa itu? Ngapain lu? Lu yang ngapain? Katanya berak lu. Ih, dia tahu ada guys. Udah habis nih tuh katanya. Bagi lagi ya tuh makanannya. Sabar, gue cari dulu ya. Si bonde, si bawang. Eh itu motornya. Mau ternyali sih. Gak ada orang guys. GGZ ya. Tuh motornya. Motornya ditinggalin. GGZ bener-bener. Gak ada orang guys. Gak ada orang. Tujuannya apa coba guys ya? Coba aku panggil guguk yang tadi ya. Guguk mau makan nasi guys. Haji ya. Capek deh guys. Capek sama manusia katanya. Haji. Ini motor nyalain terus loh. Pusing kepala gua. So baby cuma ingin. Woi motor, woi.
apa-apa nih, motor ditaruh di begini aja nih. Oh si ini guys, Randy. Motor ditaruh begini aja, lu bahaya lu. Ganjenan lu Del, emang lu. Memang ganjen lu Del orangnya lu. Ya ini doyan banget sama telur guys. Doyan lu sama telur. Galak. So baby makan semuanya guys, telur pun dimakan. Udah habisin bro, habisin. Kita panggil temannya lagi tadi kalau mau. Itu dia mau juga guys, temennya si Gulu. Dia mau di depan rumah saya mulu nongkrong guys, manja dia guys. Ini kita di sini udah ada setengah aja mungkin. Kita gak jauh juga guys, gak sampai dilihat kita. Kita jalan saja cepet boy, yang ketahuan boy. Aman 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 nih, libur guys. Enggak, bukannya enggak boleh libur nih. Makanan sama dulu. Sampai kita lihat guys. Ini aman. Rumah mau di sono. Orang yang kesini sih. Enggak bisa di sono. Motornya tadi di situ guys. Udah mati, GGY. Ketemu sama kesayangan kita. Selamat datang lagi. Ya, kita ini tujuannya berniat di sini aja kali. Kalau misalnya dia punya suami juga enggak masalah, itu udah aja ya. Kan kita tujuannya mengantar dia. Dia mau ke sini kan tujuannya mau ketemu suami kan gara-gara bukannya mau menghindari suaminya, bukan. Pikirannya enggak benar juga. Kalau misalkan dia mau menghindari suaminya, mah mendingan suaminya aja diajak sekalian. Siapa yang bareng-bareng kita? Apa ada tempat juga kan? Nggak dihubungin, mesti kasih tahu. Gitu kok. Kalau misalkan ada yang apa? Nggak mau jadi tambah lewat. Bang, mau makan? Ada channel yang kan? Tapi kemarin sih dia bilang dia udah lama pacaran sama orang, tapi di negara dia, bukan di negara lain, bukan. Nah, terus udah lama juga, maksudnya kayak gak ngejalanin hubungan pacaran aja gitu. Kalau luar negeri dia tuh kali ya, orang kayak gak mau nikah, tapi mau pacaran. Tapi kalau Indonesia gak boleh. Indonesia itu kita mau nikah, baru baru bisa ngejalanin hidup bareng-bareng gitu. Kalau di luar negeri kan enggak kok. Orang mah di Amerika ya, mau tidur bareng. Banyak putra duyung lagi pada berenang es. Pacaran aja boleh. Putra duyung. Jangan di Amerika, negara tangga kita aja. Banyak kayak gitu. Makanya kita juga hati-hati guys, dia kayak nanti ngobrol sama dia juga terus nanya-nanya yang benar-benar aja lah, jangan yang nggak benar-benar. Astaga, kan tujuannya baik nggak tuh kayak nanti dia mau traktir banyak hal lah, dari es krim. Kirain mau beli sarung gua. Gua masih sakit loh. Pokoknya suruh makan es krim ya. Nggak jadi-jadi tuh beli sarung kan. Ntar yang ada karatnya bulat. Dan belajar belajar gitu. Kelihatan gitu. Yang harus kita. Paling nggak jauh-jauh kok. Mainnya dari bandara. SMS indahnya muter ke pemandangan gereja ke katedral tetangga Jepang sebenarnya. Kita punya tetangga dari main. Jepang sebenarnya sekarang enggak tahu dah harusnya sih gereja ya indahnya pemandangan goblok. Pantesan aja bang abang tukang paketnya langsung berhenti ya. Ini maunya apa ini yang punya mobil yang punya rumah di sini ya, mobil di sebelah kiri motor di sebelah kanan ya urus visa lu tuh ke sini kan masih pakai visa. Orangnya tidak indah penampakannya. Aduh kalau aku ke Indonesia ceritanya visa juga lucu dah. Lucu asli. Jadi eh, ada si ayam lapor ke kementerian. Oke guys, dia langsung datang guys ke kita guys. Dia tahu saya loh. Saya kalau pulang dia selalu lapor. Ngomong. Tapi dia juga ada konteks sama kementerian dia, juga di negara Indonesia kepiara namanya dia. Menteri apa ya? Kemarin. I don't know what. Wah, ngomong sosial atau budaya gitu. Mengganggu budaya atau sosial gitu. Dia bilangin. Udah guys. Apa kita kasih makan ayam dulu aja. Tapi aku bangga lah kok. Kalau misalkan itu aku punya tapi aku punya ini aku pasangan orang. Ayamnya kan. Nah, guys, bilang lagi. Depan rumah gua guys, langsung guys. Mantap lancar.
Kalau bisa nggak lancar mau percuma kan sih aku. Oh mau minum guys. Tuh ada genangan air. Ya mau ya. Iya mau minum guys. Cium guys. Kita taruh makan ayamnya di dekat depan rumah. Ya aja guys. Wah minggunya lancar kok. Minggu juga. Tawa dia. Ini lo sini. Ada sini lagi. Ada lagi mana? Gak tau ini rumah lo nih. Sini gue beli malu gitu. Oh bisa tadi kan katanya. Aduh kita tawa dia. Masih ada lima sembilan buat tahu bro itu halo masih di situ kan patok soalnya doyan benar kamu juga mau makan kamu kan nggak makan nggak habis lagi kau bohong sama aku ya dan makasih oh iya dia ini buat apa ini kali guys akhirnya guys. Dan kemarin nggak mau makan malam-malam dari itu ngomong malam nggak mau tidak ngapain mukanya sampai begitu tapi dia nggak jelas ya itu ngapain lu ngitung mukanya sampai begitu lu mau makan ah jadi ini kita lihat ini lagi makan sama ayam makan terus lu mau sambil gitu kan sama siapa sama PKB nya sama apa kan wah yang Beat waktu itu kan sama aku kan yang titip kan ini po BPKB nya po surat iya waktu itu yang kasih ke apa guys po. Tuh banyak guys aku kasih berarti dia makanya gak habis-habis guys gokil capek orang ini bukan belum saat makan ayam sampai sekarang ayamnya gak pernah dikasih makan namanya keluarga ya begitu bantu-bantu ya keluarga punya bisa baik kita lagi pulang itu kan kamu udah kayak ini aja ganti tuh loh mengagetkan orang aja loh siapa ini ayam yang buat tadi kagetinnya itu kagetinnya sama oke guys jadi saatnya kita masuk lihat terus itu ayam cepet banget makannya mau oh, udah pada habis semua itu kalau misalkan aku pulang ya apaan sih? Guys salah bulak balik mulu salah dari tadi nih orang salah ini tubuhnya kalau menurut gue sih masih dari motor yang kurang dimakan oke guys kurang juga ngerti ruang lingkupnya aku yang bikin katanya aduh nah, enak kan tadi nenek saya kaget nih ya yuk ngerti dia ya udah lah gak apa-apa gak ada lah nggak ada ya nakin aja nggak ada ojek lagi tuh orang mau pulang ngaco katanya buka lagi po ketemu nggak dapet yang ganteng kesalahan dikit ah masih ngeliat masa lalu aja ke belakang emang nggak ada masa depan ayam bersama duda yang baru po yang kasih lihat nih bukti store-nya ini ayam cepet banget ayamnya sama kita ayam lagi ya lagi